Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita ada sebilah ulang lah untuk kumpang yang minimalis. Nah, jadi ini mudahan jadi inspirasi buat kekawanan beradaan dalam artian kumpang yang model-model minimalis. Nah, jadi ini untuk hulunya atau gagangnya ini menggunakan kayu sahang ya. Nah, jadi kayu sahangnya pina model kade tapi tuha. Walau ini kayu sahang sebujurnya. Nah, untuk kumpangnya menggunakan kayu mahar seperti biasa, sahang mahar. Nah, jadi untuk yang ininya ini begalit ya. Nah, begalit ini sebujurnya kada disambung ya buat kekawanan beradaan, dalam artian warangka lawan kumpang ini senyawa aja. Jadi ini yang garis hirang ini lain cat, cuman bubuk. Nah, jadi seperti biasa di video-video ulun sebelumnya itu bubuk lah. Nah, jadi ini untuk ukirannya bisa kawan-kawan lihat ada di bagian kumpang dan juga ada di bagian hulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kumpang di warangka lawan di kumpang sini sendiri. Nah, kalau masalah bilahnya ini, nah ini bilahnya kada bisa ngeling ya, karena permintaan orangnya memang kada bisa ngeling, apalagi untuk jenis-jenis yang model kayak gini pisaunya agak susah untuk disangling karena begaris. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini pisaunya, pisauannya. Panjangnya ini kalau ada salah 21 cm. Besusuk. Nah, model susukannya ya. Nah, jadi ini mudahan jadi inspirasi ya buat kawanan untuk masalah susuknya. Karena ada beberapa pemesanan itu kalau misalnya susuknya tuh sampai ke puting atau model lain. Nah, jadi ini semoga jadi inspirasi aja buat teman-teman. Nah, jadi ini kada sampai ke puting. Nah, cuman sampai sini aja. Nah, karena yang membuat barnya ulun tuh bagus saja itu sampainya ke sini. Jadi kayak turun ke bawah sini. Nah, sama ya bagian belakangnya sama juga. Nah, jadi ini. Ini bahannya ulun enggak tahu nih bahannya, dalam artian karena ini kiriman dari kawan ya. Nah, jadi sahabat pusaka Banjar. Jadi untuk bahannya seorang ini mungkin sejenis klip atau kayak gimana, cuman pada intinya tuh ini bahannya kada panagaran. Nah, jadi anggap aja bukan klip kah atau apakah. Nah, cuman pada intinya kada panagaran. Makanya ini kada ulun miyaki pun ini kada batagar kayak tuh, nah hitungannya. Kalau misal bukan baja perak udah jelas ini, kalau misalnya di 3-4 hari ya kada di miyaki udah jelas naik tagar kayak tuh. Nah, itu aja dulu lah infonya buat pagi ini. Semoga jadi inspirasi yang model-model ya istilahnya itu tak murah lah kumpangannya kayak itu. Nah, daripada bersambung-sambung kayak gitu. Jadi cuman ya bisa dibilang minimalis, cuman bagus lah. Ibaratnya mudahan jadi inspirasi. Oke, sekian ya yang bisa ulun sampaikan untuk pagi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.